Syukur Alhamdulillah, pemasangan keramik dan juga bumbon di tembok sudah selesai ya teman-teman semua hari ini. Alhamdulillah sudah selesai semuanya. Insya Allah besok keramik kita keroyok juga biar selesai semua. Ini tadi sudah terpasang, sudah terlihat cantik. Ini penerimaan gaji ini. Berapa tadi jadinya kayak kita, Pak? Hakanya tadi berapa tadi murni? 167.000 kotor. Kotor, potong alat. Dipotong alat kerja bersihnya 164.090 rupiah. Per itu, hari. Per hari hakanya ya. Iya, hakanya. Dan lumayan lah. Alhamdulillah. Ini pendapatan gaji ini. Bagian pemasangan tembok. Makan tembok. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk juara. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya dan murahkan rezekinya. Amin. Nah, teman-teman semua, di pagi hari ini kita masih aktivitas di masjid. Insyaallah hari ini kita pemasangan keramik yang sisa-sisa pemasangan teman-teman yang kemarin ya, teman-teman semua. Pagar sudah kita selesai pasang keramik semua. Alhamdulillah semalam. Hari ini mudah-mudahan selesai semuanya urusan keramik dan juga pagar. Tapi untuk pagar stainlessnya kemarin kita cerita dengan Pak D, mungkin dalam 2 minggu baru selesai katanya ya teman-teman semua. Mudah-mudahan semuanya nanti berjalan lancar. Tapi yang paling membuat hati kita senang, sebagian pekerjaan sudah selesai dan juga Pak Rega di sana menunggu mamanya Felisa. Alhamdulillah sudah lahir adiknya Felisa, perempuan ya teman-teman semua. Terima kasih banyak atas doa-doa teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semua sehat-sehat, panjang umur, murah rezekinya. Amin. Oke, teman-teman semua ikuti aktivitas kami hari ini ya teman-teman semua. Kita video Piona ini dia tengah hari balik ke rumah, sore dia tidur di tempat temannya Sianggi di Parit 8 ya teman-teman semua. Ya teman-teman, kita ini sudah mengaduk semuanya untuk lantai.
Enggak tahu. Yang es rupanya. Nah, kopi kita minum es dulu. Ya panas dulu. Potong pula sana. Minter dulu. Longgar sedikit di sebelah sana kan. Tak terlalu lah. Ya, penting pula sini. Buatan pabrik. Ya, gitu ya. Lagi belum selesai ya teman-teman semua, tinggal tepi-tepi. Ini sudah mau tengah hari, kita mau sholat Jumat dulu. Selamat Jumat buat teman-teman semua. Apalagi pulang dulu kan. Oke teman-teman semua, selamat hari Jumat buat teman-teman semua. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, murah rezeki, lancarkan segala urusannya. Amin. Kita ini mau berangkat ya teman-teman semua. Teman-teman semua, sudah selesai kita pasang keramik di dalam semuanya. Cukup sekali. Ini sisanya dipasang bagian bawah. Nah ini dia. Nah, belahannya dipasang di luar. Nah, cantik terlihat. Nah ini ibu pengurus masjid bantu pel karena sudah selesai keramik kita. Nah, sudah sedap sekali melihatnya ya. Alhamdulillah sekali sudah lapang. Ini dia Kak ya. Sudah selesai kami pasang keramik. Dan juga ini tembok sudah dipasang keramik. Namun ornamen sama pintu belum selesai. Kemarin Pak De bilang mungkin lebih kurang 2 minggu selesai katanya Kak. Syukur alhamdulillah ya teman-teman semua. Kita sudah selesai pasang keramik bagian dalam ya teman-teman semua. Oke, terima kasih banyak kami ucapkan atas doa-doa dan dukungan teman-teman semua. Semoga teman-teman semuanya sehat-sehat, panjang umur, murah rezeki, dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin. Nah, kiranya sampai di sini pertemuan kita hari ini. Dan ketahuilah satu hal, apabila kita tanam padi, masih tumbuh rumput. Apabila kita tanam rumput dan harus tumbuh padi, apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Jadi teman-teman semua, tetaplah berbuat baik, tetaplah semangat, jangan pernah menyerah, dan jangan lupa bersyukur. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, berjuang, horat. Dan teman-teman semua, sampai jumpa lagi.